Kembali lagi bersama gue di channel Niawar. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Bobo Boy kuasa 7 polisi akan melawan para pasukan 100 Ultraman Merah Iblis. Let's go, langsung saja kita ke videonya. BTW di video kali ini gue sedang memakai si Bobo Boy Halilintar Polisi. Let's go, langsung saja kita ke videonya. Lapar, lapar. Sabar Bobo Boy api, ntar juga azan kok. Iya, ntar juga azan zuhur, azan maghrib kan masih lama. Ya yang penting sabar. Iya, sabar woy, lagi puasa. Oh, Bobo Boy api gak sabar. Ya maaf, lagian lapar, aus lagi, panas lagi cuaca hari ini. Ya sabar ya. BTW guys, bentar ya, aku tadi disuruh sama Mr. Yomi buat ke kantor. Mau apa tuh? Gak tahu, kayaknya ada tugas nih. Oke deh, hati-hati ya. Ya, ya semoga tugasnya lancar ya. Ya. Ya udah aku duluan ya. Ya, hati-hati. Baik. Yo guys, mari kita langsung saja ke kantor polisi untuk menemui si Mr. Yelmi. Ada apa ya si Mr. Yelmi ya? Apakah ada suatu tugas nih atau ada apa nih? Kita tidak tahu. Mari kita langsung saja ke sana. Halo Kak Iyo, selamat siang. Halo Bobo Boy, selamat siang juga. Weh, gimana puasanya Bobo Boy? Ini nih, udah hampir 20 hari nih puasanya nih. Alhamdulillah sih, semuanya baik-baik saja. Kalau Kak Iyo gimana? Sama, kakak juga belum ada yang bolong-bolong. Oke deh Kak, ya udah aku ke dalam dulu ya. Iya, kamu tadi dipanggil sama si Mr. Hilmi buat ke dalam. Oke, siap. Assalamualaikum Mr. Hilmi. Waalaikumsalam Bobo Boy. Bobo Boy, BTW kamu mau nggak mengambil tugas? Boleh. Emangnya tugas apa, Mr. Ilmi? Jadi gini, kakak itu dicopet. Kakak ini? Kakak dicopet? Iya, aku dicopet. Tas aku sama HP aku diambil. Sama gelang aku juga. Hah? Dicopetnya di mana? Sekitaran di mana, Kak? Kan kakak itu sehari-hari selalu kelilingi lampu merah yang dekat Yumart. Oh, ini kakak yang seling ngelilingi-ngelilingi itu? Iya, ini kakak. Jadi, kakak itu waktu ngelilingi-ngelilingi, ada sebuah mobil yang berhenti di depan kakak. Dan terus tiba-tiba turun 3 orang dari mobil itu. Dan orang itu tuh memakai baju hitam, putih, sama coklat. Oh, gitu ya, Kak. Berarti, abis itu gimana tuh? Jadi abis mereka turun, kakak kan curiga kenapa mereka lari-lari ke kakak. Dan kakak pun lari, tapi kakak terjatuh. Setelah kakak terjatuh, dia tiba-tiba mengambil tas kakak sama mengambil gelang kakak, gelang emas kakak. Dan mengambil HP kakak juga. Oh, jadi gitu ya. Jadi ciri-cirinya mereka itu gimana? Jadi ciri-cirinya ya mereka itu kembar 3. Ada yang pakai baju hitam, putih, sama coklat. Oke, Kak. Makasih ya infonya. Jadi gimana Bobo Boy? Apakah kamu bersedia untuk mengambil tugas itu? Ya, saya bersedia Mr. Ilmi. Oke, kalau begitu, jadi BTW, kalau kamu melihat gedung merah jangan masuk ya, atau jangan mendekat gedung merah itu. Gedung merah? Emangnya apa gedung merah Mr. Ilmi? Ya pokoknya kalau kamu melihat gedung merah, kamu jangan masuk atau jangan mendekat. Baik, siap Mr. Ilmi. Siap komandan Mr. Ilmi. Oke. Jadi silakan kerjakan tugas kamu dan kamu udah mengerti kan? Dan kamu sudah tahu kan siapa suspeknya? Ya. Ciri-cirinya kamu sudah tahu? Ya. Tadi dikasih tahu sama si kakaknya. Oke. Jadi mereka itu pakai baju ulang lagi kan? Jadi mereka itu pakai baju coklat, putih sama hitam kan? Dan mereka itu kembar 3. Iya, betul. Ya udah Kak. Ya udah, Mr. Ilmi, aku akan menjalankan misi ini ya. Oke, hati-hati ya Bobo Boy. Ya siap Mr. Ilmi. Kak, aku duluan ya. Iya, semoga ketemu ya tas kakak. Oke, Kak. Yo guys, ternyata yang dibegal itu adalah kakak-kakak yang keliling-keliling di lampu merah terus, guys. Terbegal dia. Ya, ayo Kak Iyo duluan ya. Iya, hati-hati ya. Iya, siap Kak Iyo. Pertama-tama aku harus cari di mana nih? Bingung juga ya. Katanya sih kembar 3 dan yang satu pakai baju hitam, yang satu putih, yang satu coklat. Mana aku tahu mereka di mana gitu ya? Apakah mereka ada di taman ini? Tidak ada. Mari kita tanyakan ke si Yuta Mio. Yuta. Oi, apa Bobo Boy? Kamu melihat ada orang yang 3 kembar gak? Oh, aku melihat tadi. Yang satu itu pergi ke Yumart. Ke Yumart? Iya, dia itu nggak tahu pakai. Oh iya, yang kru Yumart itu pakai baju hitam. Oh, oke, makasih ya infonya. Emangnya kenapa? Ya, ada misi. Oke, semoga misinya berjalan dengan lancar ya. Ya, siap. Oke, untung aja dikasih tahu sama si Yuta. Itu tadi, itu apa itu? Kok ada gedung merah? Oh, gedung merah itu yang tidak boleh dimasuki atau didekati oleh si Mr. Hilmi. Kok ada gedung merah sih di sana? Aneh banget. Sekolah Sakura jadi gedung merah raksasa seperti itu. Wih, serem banget. Itu tempatnya seperti alien. Oke. Nggak ada.
katanya kata si Yuta ada seseorang yang pakai baju hitam kesini, yang kembar, maksudnya ada kembar tiga, yang satunya pergi ke toko Yumart. Halo kak, apakah kakak melihat orang yang memakai baju hitam? Itu orang yang memakai baju hitam. Hah? Itu? Kak, orang itu punya kembaran tiga gak? Oh iya, mereka itu kembar tiga. Lucu banget mereka kembarnya tiga. Oh gitu ya, makasih infonya. Emangnya kenapa Boboiboy? Itu tuh kak, itu yang ngebegal kakak-kakak yang suka keliling-keliling di lampu merah itu, yang pakai baju kuning. Hah? Masa iya? Jadi mereka itu begal? Aku lagi cari begalnya. Oh gitu ya, segera tangkap dong Boboiboy kuasa halilintar polisi. Oke, bentar. Misi pak, lagi cari apa pak? Saya lagi cari mie yang rasa jeruk. Mana ada mie rasa jeruk pak? Ini ada kuning-kuning. Itu bukan mie rasa jeruk, itu mie rasa telur kuning. Oh gitu ya. Bapak ini punya kembaran tiga ya? Punya, emangnya kenapa? Oh, bapak ini begal bukan? Hah? Masa kok nanyanya gitu sih nak? Bapak bukan begal. Ah, yang benar, ya udah ikut aku dulu pak. Gak mau, mana mau. Pak ikut aku dulu gak? Enggak, siapa kamu sih? Ya udah aku keluarin pistol aku nih. Ikut aku dulu apa enggak? Oh, iya deh. Sini ikut aku dulu. Iya, baiklah. Sini, jangan kabur. Kalau kabur nanti aku tembak. Iya, Pak. Maaf ya tadi bilang nak. Iya, enggak apa-apa. Yuk, masuk. Baiklah. Kamu ini pembegal kan? Bukan, Pak. Aku bukan pembegal. Kalau gitu, aku akan bawa kamu ke kantor polisi dulu. Soalnya ada suspek yang mirip dengan kamu. Baiklah, Pak. Aduh. Pak, dulu. Kenapa? Pak, Bapak saya bayar 10 juta aja ya. Hah? Buat apa? Aku sebenarnya emang begal. Cuman, Bapak jangan kasih aku ke kantor polisi dong. Ini aku bayar 10 juta deh buat Bapak. Tidak. Ayolah, Pak. 100 juta, Pak, nih. Tidak. 1 miliar nih, Pak. Tidak. 100 miliar nih, Pak. Tidak. 1 triliun nih, Pak. Tidak. Aku tidak akan menerima suapanmu. Meskipun kamu memberikanku seisi dunia ini. Dasar. Sini, keluar. Oh, udah ketangkep nih. Iya, Kak Ion nih. Udah ketangkep nih satu. Dasar lu. Bocil. Bocil. Nih, Mr. Ilmi, aku udah tangkap. Woy, hey, apakah kamu begalnya? Iya, emangnya kenapa? Lah, malah gitu. Masuk ke dalam. Kak, ini begalnya. Iya, itu begalnya. Hey, mana HP aku sama tas aku? Gak ada di aku, le. Kurang ajar banget nih begal. Masuk begal ke dalam. Iya, siap. Dorong, Boboiboy. Oke. Nih, aku dorong. Masuk kamu ya. Dasar, begal. Yang lainnya di mana? Mana aku tahu, mereka itu berpencar. Aku nggak tahu mereka kemana. Yang benar nih, kalau nggak aku tembak nih. Seriusan. Oke, ya udah. Aku akan cari yang lainnya, Mr. Ilmi. Iya. Tolong interogasi dia, Mr. Ilmi. Baik. Yuk kak, aku duluan ya. Semoga yang lainnya ketangkep ya. Iya, siap kak. Aku harus nangkep dua lagi nih kak Iyo. Semangat ya Boboiboy. Iya, makasih kak Iyo. Dimana ya itu? Aduh, bingung banget itu apa lagi yang merah-merah itu. Gedung merah itu. Halo kak. Iya, ada apa pak? Bentar, aku parkirin dulu. Halo kak. Iya, ada apa pak? Jadi gini, ada suspek di kepolisian yang suspeknya itu mirip kamu. Yang benar sih pak, aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Kok gemeter gitu sih? Seriusan pak, itu bukan aku, itu kembaran aku. Oh, kamu punya kembaran ya? Oh, berarti beneran kamu nih. Bukan aku pak, bukan. Seriusan yakin nih? Yakin. Tapi kok gemeter banget? Pak, aku grogi pak. Sini ikut bapak dulu. Tidak pak, aku bukan pelakunya. Ikut dulu sini. Mumpung deket aku gendong aja nih orang. Pak, lepaskan aku. Enggak, ikut aku. Hei, Boboiboy, halilintar ngapain gendong orang? Ini pelakunya kak Iyo. Oh gitu ya, ini pelakunya nih. Mr. Ilmi, aku udah tangkap nih satu lagi. Aku bukan pelakunya. Hei saudaraku, sini mari masuk. Dasar kamu ya, gara-gara kamu nih. Hahaha, kena juga kau. Dasar. Yang satu lagi kemana? Yang satu lagi?
Dia beli takoyaki. Heh, kenapa kamu bilangin ke dia? Maaf keceplosan. Makasih infonya. Wah, dikasih tahu tuh infonya. Iya, makasih, makasih. Yo guys, mari kita cari satu lagi. Mr. Elmi pinjam mobil ya. Yo, silakan. Oke guys, mari kita pakai mobil polisi nih guys, biar cepet aja nih. Waduh, cepet banget nih. Lagi beli takoyaki nih. Lagi beli takoyaki. Emang ada? Oh iya ada tuh. Hey, halo pak. Wah, banyak duit gini beli apa ya? Eh pak. Wah, eh. Hehehe. Pak, aku mau tanya-tanya dong. Tanya-tanya apa ya? Bapak punya kamaran nggak? Punya sih, emangnya kenapa? Hayalah apa sih? Ada apa sih Bobo Boy? Ini pelanggan aku mau beli, Boy. Abah Udin, ini bukan pelanggan kamu. Iya sih, ini pelanggan kamu, tapi ini adalah buronan. Oh, gitu ya? Dia buronan. Dia tadi habis ngebegal kakak-kakak yang pakai baju kuning. Oh, tangkap aja langsung sekarang. Aku bukan begal loh. Yakin pak, ikut aku dulu dong. Oke, kalau begitu, tapi Kemana tuh orang? Lah, dia mau kabur. Mau kabur kemana kamu? Kabur. Jangan kabur ya. Kabur. Kamu kok kabur-kabur tapi diem di tempat, aneh banget nih. Aku gak bisa lari, kenapa ya? Kenapa ya, hayo? Tolong. Kok begal teriak tolong sih? Oh iya juga ya. Ya udah deh, aku ke kantor polisi deh. Kabur dia. Ayo pakai mobil polisinya. Ngiung. Dia mau kabur kemana, ayo? Kamu mau kabur kemana, ayo kan? Tergilas kan kamu ya? Makanya jangan main-main. Hei, Bobo, itu kenapa? Dia mau kabur, jadi aku tabrak. Mr. Elmi, dia pingsan nih. Kenapa tuh? Tadi mau kabur, jadi aku tabrak aja. Waduh, kejam banget kamu, Bobo Boy. Ya udah, nanti diobatin aja deh. Ya, Mr. Elmi. Hah, saudara kita itu? Kenapa saudara kita? Iya, kenapa, Boy? Kenapa? Ngapain itu ke saudara kita? Dia mau kabur tadi, jadi aku nggak sengaja tabrak. Nggak sengaja apa disengaja? Ya, sengaja sih. Ya nggak apa-apa sih, bagus deh. Ini ulah dia, ini ide dia. Gara-gara dia jadi kita di penjara di sini. Ya udah deh. Bobo Boy, makasih ya. Iya, sama-sama Mr. Elmi. Makasih ya. Iya, sama-sama kak. Bobo Boy. Apa Mr. Elmi? Sini dulu Bobo Boy. Jadi Bobo Boy, kamu mau eksperimen gak? Eksperimen apa Mr. Elmi? Kamu bakalan lawan yang itu di gedung-gedung merah itu. Hah, itu emang apa? Itu adalah para pasukan Ultraman Merah Iblis. Oh, mereka itu jadi para pasukan Ultraman Merah Iblis. Iya. Jadi kamu mau eksperimen lawan mereka nggak? Boleh. Ya udah, kamu pergi bersama Bobo Boy kuasa 7 polisi yang lain ke sana. Pokoknya nanti kalian saling bereksperimen aja ya. Oke, siapin Mr. Elmi. Ya udah, aku duluan ya. Iya. Makasih ya. Iya, kakak baju kuning. Hei, mobil polisinya mana Bobo Boy? Aku lupa, ketinggalan. Nanti dah, abis balik eksperimen nanti aku ambilin juga. Oke deh kalau begitu, jangan sampai hilang. Ya siap kak Iyo. Halo guys, ayo guys. Sini, ayo. Ada apa? Woi, ada apa? Sini, ayo sini. Kita eksperimen. Wah, eksperimen lawan siapa nih? Eksperimen lawan ini, lawan Ultraman Merah Iblis. Ultraman Merah Iblis emang ada? Ya nggak tahu nih kata si Mr. Elmi. Kalian belum tahu ya? Sekolah Sakura sekarang udah jadi gedung merah. Masa sih? Seriusan udah menjadi gedung merah? Hah? Kenapa menjadi gedung merah? Ya karena dikuasai oleh Ultraman Merah Iblis. Tuh dia, mereka Ultraman Merah Iblis. Wah, raksasa juga ya. Raksasa juga ya. Lah, kok ada mobil polisi? Tadi aku habis tugas, lupa ngebalikin mobil polisinya. Hele, kenapa lupa? Ntar hilang loh. Iya, nanti aku balikin abis ini. Sini, Bobo, ikutin aku. Mari kita langsung saja melawan para pasukan itu. Let's go, tapi kita berbaris dulu deh di sini. Ayo sini, woi. Ini Bobo Boy S ngapain lagi di atas ini kocak? Oke, para pasukan polisi, kalian tunggu di sini dulu aja ya. Ya, siap. Siap. Ya, siap, Kapten. Oke. Aku akan mengobrol dulu dengan para pasukan Ultraman Merah Iblis itu. Hey, para Ultraman Merah Iblis. Apa? Kenapa kalian berani-beraninya menjadikan sekolah Sakura ini menjadikan markas kalian? Ya, karena kita ingin mempunyai markas di muka bumi ini.
Tapi tidak gitu caranya. Kalian buat markas di tempat lain, jangan di tempat sekolah ini, karena sekolah ini adalah tempat yang sangat berharga di Sakura School Simulator ini. Ya gak apa-apa. Jadi kan markas gedung merah ini menjadi tempat berharga kan. Enak aja, tempat yang kayak gini tempat berharga. Gak ada harganya. Padahal bangunannya lebih keren daripada bangunan sekolah. Ya emang lebih keren sih, lebih mewah. Cuman kan ini tempat orang loh. Ya gak apa-apa, kan aku pingin di sini. Jadi kan ya gak apa-apa. Oke, jadi dimana markas kalian sekarang? Yang aslinya? Ada di Mars. Jadi kalau kita pergi ke Mars dan mengubah markas kalian menjadi kota kita, apa kalian bersedia? Ya enggak lah, ngapain? Aku akan menghancurkanmu. Nah gitu, aku juga akan menghancurkanmu. Karena kamu telah mengambil alih sekolah Sakura ini, akan kuhancurkan kamu menggunakan katanaku. Meskipun kamu besar, aku akan menggunakan katanaku ini. Hayat! Hayaa! Bantu! Bantu para polisi! Para polisi, bantu aku para polisi! Markasnya hancur tuh! Markasnya hancur, nah ini tembakan para polisi, oke? Markasnya sampai berhamburan gitu, hancur, markasnya hancur! Wah, oke para pasukan polisi nih. Apakah ada bantuan polisi? Bantuan polisi, datang bantuan polisi, oke mantap! Bantuan polisi datang, bantuan polisi! Ayo, mobil polisi, apakah ada yang datang mobil polisi? Ada! Pak, lewat sini, Pak! Oke, bantuan polisi banyak yang datang. Oke, mantap. Banyak bantuan polisi yang akan datang nih. Tapi ininya kocak banget nih, on nih ininya guys. Oke, ini dia para pasukan ini. Wah, Ultraman ini yang bosnya yang satu udah meningsoy. Dua lagi udah meningsoy. Wah, pada meningsoy ini kocak. Oke. Nah, sekarang ini tinggal pasukan yang kecil-kecilnya nih. Kita lihat nih pembantaiannya nih, dibantai oleh para pasukan polisi nih. Bentar, aku juga akan membantu ya. Kita akan tembak juga nih. Sabar. Nah, tembakannya kita pakai utuk-utuk juga. Oke, kita tembak nih. Tidak perlu aku tembak, mereka udah terbantai, guys. Wah, ternyata jago juga nih para pasukan polisinya nih. Ya, emang jago sih. Kapan ya? Ini masih ada satu. Wah, di belakang kamu. Maaf, aku terlambat nembak, jadi kamu meningsoy. Nggak apa-apa. Meningsoy tapi bisa masih ngobrol dia. BTW ini lihat nih. Ada sisa-sisa gedungnya, nanti diberesin aja dah sama semuanya ya. Ya, siap, Kapten. Oke, guys, video ini sampai di sini dulu aja guys. Sampai bertemu lagi di next video. Btw di next video si Bowo ini cocoknya lawan siapa? Coba komen guys. Thanks for watching.